Okay. Alright. So, sambungan. Okay. So, inilah dia motor customer YN yang aku nak bawa ke dyno. Sekarang ni aku dah sampai dekat P44. So, ada seorang lagi customer tengah naik dyno sekarang ni. So, sekejap lagi giliran dia lah. Okay. So, motosikal ni katanya di... orang kata apa? Di restore kan macam mana tau. Sebab orang kata motor ni dulu okay je. Lepas tu dia punya blok ada problem. Tak salah aku lah. So, dalam tu dia terus masukkan blok baru lah. Okay. So, motor ni pun dah pakai ni lah. Exhaust Uma Racing Aspect. Ini yang back pressure lah. Ha, ini back pressure. Kemudian dia pasang terus blok Uma. Nampak? Ha, itu dia. Dia masuk blok Uma 57. Uma Racing blok dengan piston. ECU, dia pakai ECU tune Boss. Kemudian spring valve. Itu sahajalah, rim kecil. Ha, itulah. So ini aku bawa dyno lah, lalang. So maybe ini merupakan salah satu content jugalah. Kadang-kadang ada customer datang ke YN, dia bawa motor, lepas tu dia minta bantuan untuk hantar ke dyno. So aku kalau free-free, aku boleh hantar ke dyno lah. Kalau aku tak free, maybe owner sendiri ataupun YN sendiri yang akan hantar ke dyno. Tapi kalau aku free, aku akan hantar ke dyno. So kalau geng-geng mana yang nak masuk motor korang dalam video aku, boleh lah hantar motor ke YN. Nanti aku bawa dyno. Ataupun kita jumpa kat tempat dyno. Okay. So mesti ramai yang tanya kan, bila aku nak buat stage 2 ke tak. Stage 2 aku tak buat lagi kan. Memang busy sekarang ni. So tak sempat aku nak bawa motor aku sendiri pun aku tak sempat. Busy dia bukan busy apa tau. Busy aku nak uruskan kerja-kerja aku. And then biasalah bawa kahwin kan. Ini ajak pergi sana pergi sini. So memang motor tak sempat lah. Dia sempat kejap-kejap lah. Dia tujuan kita dah sampai. Okay. So sempat kejap-kejap je. Alright. So maybe sound agak kurang sikit kan. Aku dah order dah mic. Mic maybe akan mic external tu. InsyaAllah lepas ni sound akan lebih tune lah. Kadang-kadang aku nak vlog je. Okay. Tapi jangan risau, nanti motor aku stage 2 akan ada lah InsyaAllah. Alright. Okay. Sekarang ni kita layan motor-motor customer YN dulu lah. Motor GTB pun minggu depan aku nak kena book untuk dyno, hari Rabu kot insyaAllah. GTB tu, yang itu kan video yang kata ada masalah sikit tu. So Noh dah cuba di cadang, rasanya di cadang nak tukar ECU kot. Tengoklah. Tukar injector ke apa ke kan. Wow, motor tuner kita. Hui. Apa tu? Bawa motor padu, motor tuner. Owner padang besar kot, laju gila motor dia. Tu kalau padang kecil tu aku tak tahu, terbang motor. Okay, jom kita sambung dengan dyno lah. Right. Okey. Itulah. Okey, so motor dah naik dyno. Motor ni kita pakai ECU tune Boss. So nak tengok macam mana punya penangan. Okey, jom kita tengok dyno. Okey, so sekarang ni motor ni nak dah ready untuk naik dyno. Ni antara first time juga ni aku tengok tune guna tap lah. Selama ni aku tengok ECU shock, rate low apa semua. Data tag. Dekat ni aku berpeluang tengok tune Boss lah. Okay, cun.
Okay, so dah settle lah dyno. Alright. Dan horsepower menunjukkan 19.7, torque dia 13.72. Ha, ni kerap dia lah. Okay. So overall motor ni yang Abang Frida detect, dia punya engine motor ni macam ada problem sikit lah. Itu motor ni pun dia restore balik ni asalnya Noh buat. Tapi tak apa, benda nanti kita boleh kaji balik, kita boleh buat balik, tengok atas owner lah. Alright, so ini dia 19.7 horsepower. Alright, tu dah tukar blok weh, blok dengan piston tu, cam R1. Aku tak sure lah kalau aku punya nanti stage 1 macam mana, tapi aku rasa aku punya stage 1 dapat macam ni pun dah cukup. Sebab tukar piston je. So ada benchmark sikit lah. Macam motor ni tukar blok dapat 19.7. So nanti motor aku tukar piston dapat 19, kira okey lah. Blok standard tu tak? InsyaAllah. Tak tentu. Horsepower bukan penentu je eh. Janji motor sedap. Horsepower tinggi, motor tak sedap pun tau. Tak cun juga. Alright. Okay, jom. Kita nak bawa balik motor ni. Bawa balik ke 1N. Okay. So sambungan video sikit. Alright, so untuk motosikal tadi tu yang customer 1N tu, yang aku tolong bawa pergi dyno tu. Okay, so motor tu just aku nak buat macam orang kata apa lagi, dia bertanya pula kan. Sebab selalunya orang akan tanya, bang dah tukar blok kenapa horsepower rendah kan. Alright, so motor tu sebenarnya motor tu pun dah barai, tak salah akulah apa yang dia beritahu oleh Noh lah motor tu. So bila repair Noh, apa customer tu kata kat Noh, masuk blok baru lah kan. Alang-alang tu orang kata apa, nak beli blok standard dengan umur, alang-alang kata masuk blok umur sekali dengan piston. Okay, so customer tu pun setuju dan Noh pun masukkan lah. Okay, so motor tu yang tukar hanya macam aku beritahu tadi, blok umur, cam umur R1, spring valve umur tak salah aku kot, and then exhaust umur back pressure. So kat sini kita boleh tengok mostly barang-barang yang pakai tu umur. Okay, akan tetapi head dia masih lagi standard. Injector total body standard. Sekali head tak tukar, injector dengan total body tak perlu usik. Kalau usik tak ada efek apa pun. Dia orang kata apa, head tak tukar memang tak ada efek. So nak tukar injector ataupun total body, head kena tukar. Itu je lah. Okay, motor tu aku rasa kena overhaul balik lah. Apa yang aku rasa lah, motor tu masa aku bawa balik tadi tu, dia gear pick up memang padu. Okay, ni umur punya cam lah. Aku tak sure lah betul ke tak, tapi apa yang aku rasa lah, dekat motor Hayat pun dia pakai umur kan. Apa yang aku rasa, bila bawa tu dia punya pick up memang best. Hujung tu aku tak dapat try, tapi untuk motor yang tadi tu, hujung dia adalah macam bobok. Maybe kena overhaul balik. Kita tak tahu, motor pun dah barai kan. Maybe aku takut enjin bawah pun dah macam rod goyang ke, ataupun ada benda-benda lain ke, kita tak sure lah kan benda tu. So benda tu nanti ikut atas customer tu. Kalau Noh memang nak suggest dia untuk overhaul balik lah, sebab sayang lah kan, dah pakai blok umur kan, dah pakai ni, at least kalau boleh nak sedap buat enjin bawah ataupun head porting ke, ataupun tukar head ke kan, baru power keluar. Sayang lah. So tapi bagi aku horsepower tu okey lah, 19.7 cukup lah. So itulah dia kot. Kalau ada yang bertanya kenapa motor ni macam kurang sikit ke apa kan, kalau nak kata faktor exhaust pun boleh jadilah. Tapi apa pun, motor ni dia nak cerita dia bukannya bergantung kepada horsepower semata-mata lah. Kalau sebenarnya horsepower ni optional. Horsepower rendah tapi kalau bawa sedap lagi best. Ni horsepower tinggi tapi bawa tak best, buat apa tu lah. So horsepower ni just ukuran sajalah, tapi yang nak sedap dia atas kita setting macam mana. Jadi sedap bawa. Overall tadi aku bawa pick up memang best, tapi bila dah gear 5 tu macam kurang sikit kan. So kalau boleh owner pun lalang buat balik semualah kan, best tak. Okay, so insyaAllah. Aku ni serba salah sebenarnya nak kata stage 2 tu bila lah tak kira. Sebab ramai yang bertanya, bang bila nak stage 2? Hari tu kata nak stage 2 kan. Yes, memang nak buat dah sebenarnya. Motor memang orang kata nak buat dah. Tapi itulah dia,
banyak kerja apa kan. Lagipun ni aku akan cuti selama 4 hari. Aku nak bawa family aku, termasuk isteri aku lah, berjalan-jalan. Kiranya honeymoon sikit lah, short honeymoon lah. Honeymoon yang betul-betul tak balik. It's short vacation lah sama family. So itulah dia, ha, baru nak bawa motor dah kena honeymoon lah. Dulu bujang tak kisah kan, bujang kau buat je kan. Dah kahwin dia kena ada susunan jadual sikit lah. Alright, so korang sampai setakat ni kot video. Maybe video besok ialah video aku punya percutian kot. Aku buat vlog sikit lah kan. Harap korang semua enjoy lah kan. Aku harap korang support lagi lah. InsyaAllah video-video motor mesti akan ada. Tapi aku sediakan sikit lah video aku vlog apa kan. Kita orang kata apa, bagi shock-shock sikit lah. Relax sikit kan. Alright. Okay, jumpa next video. Harap penjelasan aku mengenai motosikal tadi tu terjawab lah. Apapun, padu tetap padu. Cuma kena buat sikit lah sebab motor dah barai. Alright. So jumpa next video. Assalamualaikum. Bye.